MTS Nuruz Zolam turut memperingati Hari Bakti ke-73 Kementerian Agama 2019 yang mengangkat tema Jaga Kebersamaan Umat dengan melaksanakan lomba. Kegiatan lomba dilaksanakan di MTS Nuruz Zolam pada hari Sabtu tanggal 29 Desember tahun 2018. Acara pembukaan lomba dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Seruyan beserta jajaran, Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kepala MTS Nuruz Zolam, Kepala MA Nuruz Zolam, para Dewan Hakim dan Dewan Juri, para pendamping dan peserta lomba, serta undangan lainnya. Acara diawali laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Disampaikan Ketua Lomba bahwa kegiatan lomba terselenggara atas dukungan berbagai pihak khususnya dari Kementerian Agama Kabupaten Seruyan dan kegiatan tersebut didasari pada surat penunjukan Kementerian Agama Kabupaten Seruyan. Adapun lomba yang bisa terlaksana yaitu lomba pidato untuk tingkat SD atau MI dan lomba mewarnai untuk tingkat TA atau RA. Disampaikan bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 akan dilaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti yang ke-73 di halaman gedung MTS Nuruz Zolam, serta acara bakti sosial yang akan dilaksanakan di Beriut, Desa Persil Raya dengan melakukan pengecetan dan hal lainnya di salah satu musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini insyaallah kita bisa menyelenggarakan kegiatan lomba dan tentunya yang paling utama bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam dan sampai saat ini pun kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi berkumpul di tempat yang berbahagia. Selanjutnya dalam kesempatan ini kami sampaikan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama bahwa kegiatan ini terselenggara atas dukungan berbagai pihak khususnya ASN Kementerian Agama Kabupaten Seruyan dan kegiatan ini didasari pada surat penunjukan Kepala Kantor Kementerian Agama nomor 2143 dari KK titik 15 titik 71 garis sendiri HM 03 garis 12 garis 2018 tanggal 15 Desember 2018 tentang pembentukan panitia pelaksanaan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-73 Kabupaten Seruyan tahun 2018. Sebagai pimpinan madrasah, Kepala MTS Nuruz Zolam dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa karena kegiatan lomba bisa terlaksana. Kepala Sekolah MTS Nuruz Zolam juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Desa Pematang Kambat dan pihak lain yang terlibat mendukung suksesnya acara. Selain itu, juga disampaikan beberapa hal terkait persiapan kegiatan lomba yang dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan lomba menggambar tiga dan FA kemudian tidak tuntut tingkat SD yang sebelumnya memang ada rencana untuk tingkat TS SMP itu syahir kemudian untuk SMA itu nasib berkelompok ternyata karena supaya hasil untuk perlu latihan kemudian nasib juga sama perlu latihan dan sebagainya. Sementara dalam sambutan Kepala Kemenag Kabupaten Seruyan Haji Hasanuddin menyampaikan tentang kata-kata bijak Ki Hajar Dewantoro sebagai tokoh pendidikan nasional yang tak lekang oleh waktu, yakni sekitar 100 tahun yang lalu. Kata-kata bijak tersebut yaitu, setiap peristiwa atau kejadian itu adalah merupakan pelajaran, atau yang lebih terkenal yaitu, Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madio Mangun Karso Tutwuri Handayani. Oleh sebab itu, untuk mencari ilmu itu dari kecil hingga sampai menuju ke liang lahat.
Kepala Kemenag Kabupaten Seruyan juga menyampaikan agar tidak khawatir untuk memasukkan anak ke Madrasah Tsanawiyah karena kurikulum Madrasah Tsanawiyah sekarang 100% sudah bersifat umum dan pelajaran kurikulum agama juga 100%. Sehingga dapat dikatakan Madrasah Tsanawiyah memiliki nilai lebih dari sekolah-sekolah umum lainnya. Bapak Ibu ya, pada saat ini saya teringat apa yang pernah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, Pak. 100 tahun yang lalu, yang berharga. Ki Hajar ini adalah tokoh pendidikan ya, Indonesia. Apa yang dikatakan pula ya, jadi setiap peristiwa kejadian ini merupakan satu pelajaran di Bapak. Dan yang kedua, setiap kita seperataan ini, manusia ini, orang ini adalah guru. Dan yang ketiga, setiap tempat baik di sekolah maupun di luar sekolah itu namanya madrasah atau sekolah atau tempat pelajaran. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, tim liputan SMTV melaporkan.